Ya, oke. Jadi di video kita kali ini, gua akan main game ini ya, Demon Slayer Burning Ashes. Tapi gua baru ingat lagi kalau Wisteria 2 itu baru buka lagi, Pak. Jadi kalau kalian tahu Wisteria 2 tuh kemarin sempat tutup. Gua enggak tahu kenapa, mungkin katanya gara-gara banyak bug lah segala macam dan ada masalah juga sama Game Pass-nya, makanya enggak ada Game Pass-nya sekarang. Kemarin ada kan? Kemarin ada enggak sih, gua enggak tahu dah. Pokoknya ada masalah sama Game Pass-nya. Dimana orang udah beli terus nggak dapet ya, yang artinya itu scam, oke? Okay? Lalu mereka tutup, wah udah parah banget itu kan, itu udah parah banget. Jadi sekarang buka lagi, gue nggak tahu apakah ini masih bagus apa enggak, tapi yang gue lihat dari pemainnya udah 330 ini udah goodbye aja sih. Lihat game lagi dan gue nggak yakin Wisteria bakal bisa naik lagi kayak kemarin karena Wisteria kedua ini kemarin ini sempat jadi salah satu game Demon Slayer yang paling ditunggu-tunggu, ya kan? Sayang banget sih sebenarnya sayang banget. Tapi ya emang gamenya tuh laggy banget gitu, nggak bisa dimainin, ngebug lah di mana-mana. Tapi ya udah, gue males pengen main Wisteria tuh, jadi males gitu teman-teman ya. Jadi kayak daripada kita main Wisteria ya mending kita coba main game ini lah ya, Demon Slayer Burning Ashes, di mana ini playernya tuh stabil gitu, 1000 mulu, segini-segini mulu gitu. Gue pengen coba game Demon Slayer yang baru gitu. Karena gue bosen banget ngeliat Demon Fall, apalagi sih Rock Demon sebenarnya masih ada sih, gue masih pengen mainin juga, cuman lagi moodnya belum ada gitu kan. Jadi ya kita coba mainin dulu lah ya. Dimana di game ini tuh mirip-mirip kayak Rock Lineage, cu. Jadi kalian kalau mau progress tuh kalian mesti ngebunuhin orang, anjir. Tapi bisa juga sih tanpa bunuh orang karena ada NPC juga. Tadi gue udah sempat coba main. Dan sebenarnya lumayan oke sih. Mending kita coba langsung ke dalam game aja kali ya. Ya udah kita coba aja yuk. Jadi ini game itu kayak apa ya, kayak banyak meme-nya gitu guys. Sumpah bukan banyak meme, apa ya, kayak banyak jok-jok orang luar gitu lah. Lihat tuh, imagine mukulin teenager. Siapa ini cowok? Please, I have a baby, what the hell lu, lihat. Jadi game itu kayak lucu aja gitu cowok. Terus di sini ada yang jual baju juga, kalian bisa lihat banyak banget bajunya, anjay keren sih, aurinya keren-keren lah ya. So ya, jadi setahu gua ini tuh game ya kayak Demon Slayer pada umumnya sih, dimana kalian dapetin breathing ya. Game Demon Slayer gimana sih guys? Dapetin breathing, terus kalian final selection, udah kelar gitu doang kan. Selama ini game Demon Slayer ya cuman gitu doang gitu. Sedihnya game Demon Slayer ya cuman sebatas kalian dapat breathing, terus kalian final selection jadi Demon Slayer, that's it, kelar gitu. Gak ada lagi, makanya gue rada malas main game Demon Slayer cuy ya. Untuk breathing-breathingnya sih yang gue lihat udah ada fire ya kalau nggak salah ya, kita cari strong Demon Slayer deh, karena kalau Demon Slayer biasa setahu gue dia nggak ada breathing ya. Yang udah gue confirm di sini ada api ya, ada api itu doang yang baru gue confirm sih, gue nggak tahu yang lain. Lihat, bahkan karakternya pun itu kayak Minecraft gitu cuy. Look, ini kan mukanya villager Minecraft ya nggak sih? Iya cowok, lihat look, muka villager Minecraft, what sih? Jadi emang itu game lebih ke arah meme sih. Oke, coba kita kalahin Strong Demon Slayer. Kita lihat pernapasannya apa. Yang kemarin, yang tadi gue lawan api. Oh ini water tuh, berarti gue udah confirm 2 ya. Water udah ada, oh lihat. Look, animasinya juga gak jelek-jelek banget cuy. Bagus gitu, bagus. Animasinya sih not bad gitu kan. Si, wow. Jujur, oh sheesh. Nggak bisa lu bro. Kombatnya oke sih guys kalau kalian lihat ya, nggak kaku-kaku banget dan gue langsung mati. Imagine gue mati tapi gue nggak dibunuh sama NPC-nya ya. Oke, berarti kalian nggak bisa mati sama NPC cuy. Dan lihat kan, itu kayak Rock Lee-nya, cuman kalau kalian mati kalian nggak langsung mati cuy. Jadi kalian mesti kayak di grip gitu dulu cuy. Jadi rada-rada aman lah kalau kalian mau PvE ya. Tapi gue nggak tahu kalau lawan bosnya kayak gimana. Kita lihat kotanya dulu teman-teman ya. Kotanya sih oke, bentar nih gue grafik udah penuh kan ya. Iya grafik udah penuh. Oke, kita lihat ke map-mapnya dulu deh. Ini gila nih, ini bagus sih grafiknya sih, oke sih kalau menurut gue ya. Kita minta quest dulu kali ya. Ke siapa quest? Ini kali, Helpful Villager kali. Ini nih ada nih. How do I be Slayer? Ya udah pastilah ya, go final selection tuh kan.
udah pasti ya kan, setiap game Demon Slayer itu cuma tujuannya final selection udah kelar cu, gak ada apa-apa lagi sumpah. How I Become Demon pasti kalau nggak dikasih darah, kalau nggak nyari bunga-bunga lili atau nggak nyari Muzan. Coba kita lihat, ask for a strong looking demon sih, it's the same man, gitu-gitu terus gitu kan. Jadi ya kita ngomong sama dia, oke, okay. You're for me, you look fine to me, what? Gue mau meninggal gini dibilang you look fine anjir. Oh ini nih, defeat demons, alright. Kita akan coba cari demons cuy. Ini apa nih by the way? What is this? Oh ini yang buat game kayaknya nih. Oh my god, ada scorching desert. Oh ini demon nih. Gila demonnya agresif cuy. Langsung nyerang gitu cuy. Oke, okay. Kita harus ngalahin 12 demon ya teman-teman ya. Server shutdown please. Brah. Really? Oh itu tuh. Ada pernapasannya cuy. Itu apaan tuh? Kok kebakar gitu orangnya cuy? Oh, buset. Itu apaan? What the heck is that breathing man? Itu pernapasan apa? Listrik kah atau apaan itu cuy barusan cuy? Kencang banget gitu anjir. Oh gila. Kita lihat. Oh, anjir pedang apaan tuh? Oh my god. Itu pedangnya keren banget sih. Gue bener ini. Anjir tapi pedang dia keren banget guys. Lihat. Pedangnya merah gitu cuy. Wih, gue ke stun. Anjir, gue ke stun bro. Bro, dan gue ngebug ke dalam tanah. Oke, dan gue dibunuh. Ya, seperti yang gue bilang, ini tuh game kayak Rock Lineage, dimana kalau kalian mau progress, ya kalian mesti ngebunuh player gitu. Dan dimana ini gue nge-spawn, anjir. Where the hell is this? Oh, oke. Okay. Oke. Jadi, ya, pertama kali kalian... Oke, kita lanjut main sih. Jadi pertama kali kalian main itu kalian harus ambil katana di sini ya. Katana gratis kok, kalian tinggal ambil aja. Dan ya harusnya sih kita quest dan harusnya kita nyari orang yang bisa ngajarin kita breathing ya. Jadi ya gua akan coba untuk puter-puter mapnya dulu deh. Kita coba cari dulu deh tempat untuk belajar breathing. Tadi yang tadi gua barusan lihat itu kayaknya sound deh. Iya enggak sih? Ini ada former pillar apa nih? You seem to be busy. Sorry Bang. Bang, oh my god. Oh ada perfect blocknya juga di sini cuy. Oke, ada perfect blocknya juga di sini guys ya. Strong demon. Wih kita lihat ada ininya kah? Ada blood demon artnya kah? Penasaran cuy. Oke. I'll help bro. Bro bantuin gua bro. Gua udah bantuin lu anjing. Bro el. Sialan udah gua bantuin malah dia yang kabur anjing. Help. Oh dia kebakar, demonnya kebakar kalau keluar kena matahari. Oke. Ini bagus sih. Ini game it's okay man. I mean dibandingkan Wisteria kemarin, gue lebih suka main yang kayak gini sih. Oh itu apa lagi tuh anjir? Oh itu Blood Demon Art sih. What breathing is that? Itu breathing apaan anjir? Oh my god, what is this? Banyak banget kekuatannya kayaknya ya. Itu bahkan bukan breathing. Oh my god, ternyata breathingnya tuh kayak meme juga gitu, banyak macam-macam anjir. Jadi ya terserah kayak developernya gitu loh. It's a clan breathing. It's a clan? What clan? Clan apa cuy? Oh my god, oh dia demon, fix dia demon sih. Jadi itu keren banget. Kalian lihat gak barusan? Ini kayaknya teknik khusus buat clan tersendiri, guys. Mungkin ini clan yang dibikin di Discord terus dibikinin khusus gitu sama developernya, tapi I don't know, it's look cool. Keren sih kelihatannya sih. Oh, kita mesti nyari tuh. Find a guy with a clan name, a chaos username. Oh, oke. Jadi ini random juga kayaknya nih. Kayaknya random spawn dan kita harus nyari orang itu, cuy. Oke, itu player ternyata, cuy. Wah, gila. Lihat gak? Kalian dapetin kekuatannya aja itu kalian mesti nyari orang, cuy. Dan orangnya itu player, cok. Kalau kalian pengen kekuatan yang kayak begitu, udah, langsung gila darah gue dari mau penuh sampai mau mati. Holy crap, bro itu kekuatan itu barusan apa lagi tuh tadi moon breathing gak itu? Itu barusan moon breathing gak? Anjir ini orang kuat banget sih. Sumpah gue nggak tahu banget sama game ini dan sepertinya sih seru ya. Wah ada Mitsuri di sini. Apakah gue bisa belajar? Ah kita bisa belajar nih. Anjir. Wait. Maybe you should learn how to breathe properly. Wah, cepet banget, buset dah.
I know Master in the Village. Oke, okay, Master in the Village. Master in the Village. Ini apa? Village Pillar tapi mukanya muka villager anjir. Of course no problem. Oh, what? I can teach you few special tricks. Of course no problem. Oke, okay, kita mesti belajar breathing sih. Breathing dulu, bahkan kita mesti belajar cara bernapas yang benar dulu, Pak. Sebelum kita bisa belajar breathing teknik ya. Imagine di mana itu? Di village katanya. Tapi village mana, Pak? Oh, a demon. Demon. Oh, ini bro. Oke. Okay. Jadi gua nemu ya, gua tadi nanya dan ya, ternyata ya dia nih si Elder Village, benar ya, kita belajar breathing mesti ke Elder Village ini, Pak. Would you like to learn the art of breathing? Yeah, oke. Okay. For real, yeah, bro. For 100 yen. Oh my god, gua enggak punya duit. Mesti nyari 100 yen dulu. Bunuhin siapa ya? Bunuhin villager bisa enggak? Coba kita bunuh villager dapat duit enggak nih? Yang paling gampang dibunuh di villager doang, Pak. Villager yang kayak main ke buset, kabur cepetan. Bro. Oke, dia mati. Kalau udah tanda kayak gitu harus mati sih. Kita coba B. Ya oke, B kan. Ngegripnya pencet B dan gue dapat 1 yen. Bro. Oke, ini mesti misi sih. Ini mesti misi dulu, kalian demon mungkin ya. Misi yang kalian demon kali ya. Ya coba kita misi yang kalian demon deh. Gua nemu Gyume. Ini belajar pernapasan rock, Pak. Ini jarang banget sih di game Demon Slayer manapun. Gue jarang banget ya. Kecuali dia mungkin sekarang Demon Fall udah ada ya. Kemarin gue sempat lihat Demon Fall ada gambar Gyume, kayaknya udah ada pernapasan rock tuh. Tapi ini gue belum pernah sih. Gue belum pernah coba. Mungkin gue akan coba untuk ambil rock nanti ya. Tapi ya sekali lagi gue mesti breathing dulu, Pak. Belajar breathing dulu nih. Baru abis itu bisa belajar rock nih. Masalahnya kalian demonnya susah banget, guys. Gak bohong gue. Sumpah demonnya gak masuk akal banget damage-nya. Terus udah gitu banyak lagi kan. Aduh, susah banget pengalainya, Pak. Aduh, gue coba dulu deh, gue coba sekali lagi dah. Dari tadi gue kalah mulu. Dan kalau misalkan kalian mati, quest kalian tuh ngulang lagi, jir. Wait a sec, ada Rui anjing. Puset Rui, stop. What the hell is this? Rui, anjir, ada Rui, guys. Oh my god. Ketemu Rui langsung meninggal gue. Buset, apa-apaan itu, bro. Wah, gila. Tapi di game asik sih. Entah kenapa, biarpun gue mati mulu ya, nagih anjir. Oke, okay, ya gue udah nyampe 100 yen. Pas banget, dan gue gak kelarin misi sama sekali dari tadi karena gue mati mulu anjir. Sumpah strong demon yang gak masuk akal, guys. Kuat banget dah. Gue udah dapet nih. Yeah, 100. Yeah, bro. Stop asking. Oke, okay. Langsung dapet breathing. Oke, okay. Pencet apa gue breathing? Oh, pencet G. Oke, okay, ini nih. Belajar breathing, cok. Bus. Ya Allah. Cuma begini doang breathingnya. Look. Buat apa? Tambah kuat kah gue ini? Tambah kuat kah breathing gue, cowok? Oke, okay. Oh berat. Tapi pernapasannya gak turun-turun, guys. Nah baru sekarang. Oh my god, ada. Buset, bro. Ini dia kenapa, cowok. Ini, cowok. Inilah kenapa dari tadi gue mati. Kalian lihat lah ini, cowok. Strong demonnya ada 2. Ini gue mau dikasih pedang nih. Tapi gue mati mulu. Stop. Buset, itu gak mati-mati. Gak bohong gue. Ah, mati dia. Ah, gue mati juga anjir. Shit. Itu strong demonnya gak mati-mati lu. Eh, kok gue dibunuh, bro. Buset nih orang botak satu ini. Jambet anjing. Tadi mau ngasih gue pedang, sekarang malah dibunuh gue. Bro, gue lihat gak, belum ada 10 menit. Belum ada 5 menit gue rekaman yang tadi tuh. Balik lagi gue kesini. Sumpah gue bosan banget lihat ruangan ini, cok. Aduh, oke. Oke, kita akan coba ya. Hello, want to learn rock? Oke, I'll learn rock. That's it, rock skin. Oke, I'll learn rock. You need more experience. Oke. Jadi di sini belajar pernapasannya gampang banget, enggak ada pakai apa-apa, cuy. Cuman level doang. What? Oke. Dan pernapasan kalian enggak akan habis, cowok. Selama kalian enggak ini, kita coba lagi. Kita coba jurus yang ketiga. Rock skin. Oh gila, oke, GG sih. Ini gue tinggal nyari pedang aja nih. Oh my god, apakah ini yang LGN ini klan? Hey, can I join your clan? Ini apaan, cowok? Apakah dia yang klan-klan itu? LGN? Soalnya dia ada emot-emot gitu, cowok. Pencet.
Ya dia hilang. No, ya. Ya, padahal itu kelan tuh, gue yakin banget anjir. Kelan di mana kita bisa dapat skill khusus gitu, coy. Waduh. Sumpah itulah kenapa gue suka game-game yang close community gini ya. Sebenarnya enggak close siapa ya? Sedikit gitu komunitasnya. Jadi kayak kalian tuh bakal nemu aja gitu hal-hal random kayak gitu, coy. Ada kekuatan klan khusus lah itu, dan klan untuk masuk klan kalian mesti ngomong langsung sama orangnya kah? Dan itu bukan NPC guys, yang tadi kalian lihat itu bukan NPC, itu tuh orang itu. Oke. Gue pengen coba apakah gue bisa ambil pernapasan yang kedua ya. Bisa nggak? Oh bisa dong. Oh nggak bisa. Kalau kalian iyalah ya, aneh banget, kita udah belajar satu gitu, masa kita ngambil satu lagi gitu kan? Oh sekarang kayaknya kita udah bisa nih. Kita harusnya sekarang udah bisa final selection, coy. Apakah final selectionnya di sini? Harusnya sih di sini ya. Kemana masuk kah? Final selection, wah. Oke. Ini kayaknya akan gue bikin next video aja. Jadi videonya akan gue akhir sampai di sini. Tadi gue dapet katana baru, tapi kok katana gue masih berkarat gini ya? What the heck? Harusnya katana gue udah baru loh. Gue udah bayar 70 anjir, imagine. Gue gak tau tuh ganti di mana. Ini pencet M kagak ada inventory, guys. Makanya gue bingung gitu. Untuk emot juga emot pencet apa anjir? Ya gitulah pokoknya. Oke, ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Game-nya akan gua taruh di deskripsi, kalau kalian mau main silakan. Ini game kayaknya seru sih. Kayaknya seru. Jadi kalau kalian mau main silakan main, mungkin nanti akan gua live-in juga. Tapi please jangan rusuh ya, karena ini game rusuh banget lo. Itu lihat orang botak di belakang langsung ngerusuh, cok. Why you do that? Why? Kita ketemu lagi di video berikutnya, teman-teman. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari sampai akhir. Like-nya yang suka, dislike kalau nggak suka. Subscribe-nya mau, nggak usah di-subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.